Kainnya Riko tanpa Riko, saya hello dong buat teman-teman. Hai semua teman-teman Yesi Gukman, ketemu lagi di sini ya. Halo teman-teman, kali ini aku bertemu Riko Tampati, teman menku di film Tirai Malam Pengantin yang disutradarai oleh Mbak Ida Farida. Senang sekali, susah cari dia juga ya, sama-sama sibuk. Nah kali ini ketemu di Warung Sibul dalam acara Grup Senior. Yuk kita simak ceritanya. Ini Riko Tampati, main film sama aku. Apa ya, masih kan gak judulnya? Tirai Malam Pengantin. Tirai Malam Pengantin. Sama Titi DJ, sama Eki Soekarno. Kita berdua? Kita berdua. Terus seru banget ya, kita waktu itu umurannya hampir sama, jadi kita jalan-jalan di luar syuting juga ya. Iya, untuk itu ada di luar kota juga ke rumahnya. Iya, seru. Oh iya, kamu ingat ya? Ingat, masih ya. Yang masih dipaku-paku baru dibangun. Gila. Terus yang Eki, dia ada datangnya terlambat, ada kucing kecil itu. Iya. Keren kan? Iya. Adegan apa yang paling kamu ingat coba di film itu? Semuanya sih ingat, karena aku ingat syutingnya sempat sampai di Bogor. Aku ingat syutingnya sempat sampai di rumah yang kita naik sepeda. Oh ya, kita zaman dulu kalau syuting sepeda, kita sepeda bawa sendiri. Bawa sendiri ya? Iya, waktu itu aku bawa sepeda, aku bawa dua sepeda waktu itu. Kenapa kamu sampai bawa dua? Karena cadangan, propnya cuma punya satu. Jadi kita kan berempat mau naik sepeda. Oh, iya. Jadi aku tambah kamu dua, pinjemin ya? Pinjemin dua. Satu pedatnya, yang satu nggak tahu dia dapat dari mana. Dan zaman dulu tuh teman-teman kalau syuting jemput-jemputan, tau nggak? Jadi aku jemput dia karena rumah aku sih lebih dekat ya, jadi baru jemput dia. Iya. Dan Riko baru habis mandi tuh naik ke mobil. Belum on time. Baca nama kayak sih langsung jadi on time abis itu. Tapi kok aku paling ingat tuh waktu adegan kita tuh tarik-tarikan ayam deh kok. Ingat nggak? Oh. Itu ayam udah 3 hari dipakai syuting terus. Bisa bayangin tuh udah busuk ya. Bukan busuk lah. Cuman ya continuity. Aku yang menang ya. Iya, aku tarik-tarikan kan aku yang dapat ayam, kamu dapat pucuk. Masa sih kok kamu masih ingat? Soalnya apa? Waktu pas narik itu kan pegang paha sama pahanya. Aku paha tuh sebagai kita ya. Kelingkingku megang ke sayapnya, jadi aku pegang. Kok kamu gak mau ngalah sih kok sama aku? Kamu curang banget kok. Oh, biasa. Kok kamu gak mau ngalah sama aku? Nah, waktu itu kan katanya kalau cowoknya yang lebih banyak dapat, cowoknya lebih bertanggung jawab pada rumah tangga. Oh, iya. Terus kok kamu kan hobi mobil, dari dulu tuh mobil kamu zaman itu yang kayak apanya dibuka tuh knalpotnya ya, sampai keras banget. Kamu gimana sekarang tuh? Oh. Zaman dulu tuh teman-teman, iya. Mobilnya pokoknya mobil anak muda banget deh. Dulu iya ganti velg, ya knalpotnya diganti ya. Jadi nggak pakai saringan dalamnya yang berisik banget kalau lewat tuh. Iya benar. Sekarang kamu gimana? Sekarang udah berapa asik anaknya? Mamanya masih ada anak orang nggak di anak mobilnya? Ke anak cewek satu. Anak cowokku malah hobinya masak. Ah, yang benar, asik banget. Dan masaknya tuh yang dia eksperimental, yang spaghetti dari Bolivia lah. Nggak pernah juga kita tahu spaghetti dari Italia nggak tuh? Bolivia aja enak. Makanya itu yang dia buat spaghetti dari Bolivia, dari Portugal, sosis. Dia buat dari untuk sosis itu dia buat dari bahan mentah. Karena bahan dasar dia buat sendiri, jadi dia buat sosis. Jadi kita sekarang Riko sama aku ketemu di grup senior. Tapi karena Riko itu termasuk yang paling muda, gitu ya. Jadi dia tuh harus yang paling banyak membantu kakak-kakaknya. Siap, pokoknya siap. Gitu. Nanti kenapa kita nggak ya lagi ya? Kita bikin YouTube lagi ya. Yuk. Nanti kita ikuti lagi ya obrolan yang lebih seru dengan Riko Tampati di episode yang lain. Nah, kalau suka video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bye!